Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kebetulan kali ini kami lagi berada di salah satu kampung di Kecamatan Binuang. Kali ini di Kampung Bojong Pring. Di video kali ini kami akan memperkenalkan kampung-kampung terpencil di Kecamatan Binuang. Oleh karena itu, ikuti terus video kami sampai ke desa yang lain. Oke, selamat siang. Kampung apa sih ini? Bojong Pring ya? Desa Lamaran. Iya. Setelah tadi kita ke Kampung Bojong Pring, kali ini kita melakukan perjalanan kembali menuju Kampung Cogrek. Dan inilah merupakan Kampung Cogrek. Kampung Cogrek, Desa Lamaran, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Banten. Suasananya yang masih alami dan piu-piunya yang masih terlihat bagus di sini. Pesawahannya juga masih luas. Perkampungan yang cukup bersahaja ini. Ternyata ada kecil, nggak tahu ini dulu apa. Kita coba aja masuk aja. Belum tahu ini. Tapi ini suasananya masih sangat alami banget. Alami. Masih banyak. Ini adalah kampung apa, kita belum tahu ini ya, tapi kita coba. Di depan ada warung, kita coba bertanya.
Kali ini kami berada di salah satu kampung. Kampung apa ini teh? Kampung Kepuh, Kecamatan itu ya. Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Banten. Jadi kali ini kami berada di Kampung Kepuh ini. Barangkali tidak ada yang tahu Kampung Kepuh. Kampung Kepuh itu berada di Desa Lamaran ya. Terima kasih. Ikuti terus video kami untuk melihat suasana di kampung yang lain. Inilah suasana di Kampung Kepuh, Desa Lamaran, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang. Kebetulan di sini lagi ada yang jualan sayur ini. Jualan sayur ya teh? Laris manis ya, Tanjung Kimpul. Dagangan laris, duitnya ngumpul ini. Dikelilingi dengan perkebunan yang sangat banyak ini. Kita lihat lebih ke dalam dan warganya pun kayaknya masih dikit ini. Suasana di Kampung Kepuh ini ke dalam rumahnya juga masih sedikit ya. Wah, Kampung Kepuh ya. Kali ini kita masih di Kampung Kepuh. Inilah suasana di Kampung Kepuh. Ya, Kampung Kepuh ya, teh? Kampung Kepuh, Kecamatan Binuang ya Pak ya. Lagi Pak, bikin apa Pak? Lagi bikin kandang ayam ini. Ikuti terus video kami, kampung-kampung yang lain. Oke. Inilah suasana di Kampung Kepuh ini yang masih alami. Suasana itu yang masih alami. Kampung Kepuh mah semet doang mah. Kampung Kepuh merupakan kampung yang terpencil yang berada di perkebunan. Cuma berapa rumah? Cuma sekitar kurang lebih 15 rumah ya. Tadi itulah Kampung Kepuh, sekitar 15 rumah di sana yang ada. Kita melanjutkan perjalanan pulang kembali untuk menuju kampung-kampung yang lain yang ada di daerah Kecamatan Binuang Selatan. Salah satunya tadi Kampung Kepuh yang warganya atau penduduknya masih sedikit dan kampungnya masih terkecil, sekitar 15 atau 20
akan melihat kampung yang sebelahnya, kampung kebun ini masih jalannya, akses jalan yang masih kurang bagus. Suasana di kampung ini masih alami. Alhamdulillahirobbilalamin. Kali ini kita sudah berada di kampung Mayabon, kampung Mayabon, tetangganya kampung Kepuh ya, yang tadi kita lewati kampung Kepuh. Kali ini bersama Pak Jasiman, bos gabah. Kalau yang perlu gabah, datangi ke Pak Jasiman di kampung Mayabon, Desa Lamaran, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Banten. Ini makin gemuk aja nih, mantap ini, sukses selalu. Dapat KDW, ya. Sayur itu ini. Tadi ketemu sama istri, lain apa lagi nari? Nari ya. Anak-anak udah sukses semua ya Pak ya. Itu alhamdulillah, walaupun di kampung ya Pak ya, tapi kehidupan si Bapak sudah mulai sukses dari dulu ya, nol ya Pak ya, dari nol jualan gabah sayur ya Pak. Alhamdulillah dapat tawon gabah ya. Berkah ya Pak ya hidupnya ya. Terima kasih, mudah-mudahan jadi motivasi ya Pak ya, motivator untuk orang-orang yang di luar sana bahwa hidup terus berjuang menuju sukses ya Pak ya. Saran kepada pemirsa di sana, hidup jangan menyerah ya Pak ya. Terus kalau menyerah menang. Kita sudah berbincang bersama warga Mayabon. Ternyata ini kampung Mayabon, Desa Lamaran ya. Melanjutkan perjalanan kembali, kita akan melihat desa yang lain. Sudah kita mampir ke kampung Mayabon dan sebelah sana ya, yang masih alam kampung Mayabon ya, dikelilingi perkebunan. Jadi di sini kampung-kampungnya terpencil-terpencil di Kecamatan Binuang ini, Binuang Selatan. Nah, akses jalan pun yang masih berlombang, belum terjangkau dengan sarana pemerintah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini tersentuh dan dibangunlah akses jalan ke kampung-kampung ini. Nah, kali ini kita akan mendatangi desa selanjutnya ini. Nah, akses jalan kalau masuk ke kampungnya sudah bagus, sudah seperti ini coran. Kita masuk lagi ke kampung ini, kampung terpencil juga. Setelah kita tadi ke kampung Kepuh, kampung Mayabon, kali ini kita ke kampung sebelahnya, kampungnya masih rindang juga ini, masih banyak perkebunan-perkebunan.
di kampung ini. Tidak tahu ini kampung apa, kita bertanya-tanya. Ini terpencil juga ini. Tapi ada sarana pendidikan, ada sekolah juga di sini, ada sarana ibadah. Ternyata di sini sedikit juga ini kampungnya mungkin. Nah, kita muter arah lagi. Saudara-saudaraku, mungkin vlog hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.